ikutan dong. Heboh. Hai Kelly, ikutan aja. Nih masih ada beberapa buku baru. Pasti Kelly belum baca. Keren. Ayo Kelly, kita baca sama-sama. Karena membaca adalah jendela dunia. Jendela dunia? Maksud Holly apaan sih? Hebat. Maksudnya, melalui buku, kita bisa melihat keadaan dunia bagian lain. Contohnya, Holly lagi baca buku cerita dari negara barat. Holly jadi tahu kalau mereka tidak makan nasi, seperti kita yang tinggal di negeri timur ini. Tapi mereka makannya roti. Oh, begitu. Kelly mengerti sekarang. Yes. Kelly, sini. Duduk dekat Happy. Oh iya, Kelly mana Kelly? Kelly lagi bobo siang. Kelly nggak bisa bobo. Jadinya ya jalan-jalan sendirian deh. Untung ketemu kalian di sini. Kelly, si Kelly masih malas menggosok gigi nggak? Udah enggak, Kelly. Sekarang dia rajin banget gosok giginya. Wah, Kelly hebat dong. Happy senang kalau Kelly udah rajin gosok gigi. Tidak kayak dulu, harus dikejar-kejar dengan monster gigi dulu. Ada monster. Hush, pergi sana, pergi. Kelly takut. Kelly, tolong. Wah, tolong. Ada monster. Hush, pergi sana, pergi. Kelly takut. Hebat. Holly baru ingat, kalau nggak salah 2 hari lagi Kelly ulang tahun kan Kelly? Oh iya ya, Kelly hampir aja lupa. Aduh, Kelly mau kasih Kelly apa ya? Iya ya, iya, kita beri Kelly kado apa ya? Teman-teman, di rumah punya ide nggak? Kita kasih Kelly kado apa ya? Hai, gimana kalau kita kasih kado sikat gigi baru buat Kelly? Hebat. Terus kita kasih odol rasa buah juga supaya Kelly tambah rajin sikat giginya. Iya betul. Nanti kita hias kebun rumahku dengan balon dan kertas supaya Kelly menjadi senang karena ada pesta kejutan buat dirinya. Tapi supaya lebih seru, selama 2 hari ini kita kerjain Kelly. Mau tidak? Kerjain Kelly? Gimana caranya Happy? Gini, kita pura-pura cuekin Kelly. Kalau dia ngajak ngobrol atau menyapa kita, cuekin aja. Pura-pura nggak dengar. Gimana? Kita juga setuju kok. Hai Holly, hai Happy, yuk kita pulang. Hai Kelly, ayo. Kita udah nungguin kamu dari tadi loh. Hai Happy, hai Holly, kita jajan dulu yuk sebelum pulang. Heh, jangan lupa rencana kita ya. Kok mereka cuekin Kelly sih? Mereka nggak peduli lagi dengan Kelly. Hehehe.
Mondi punya ide. Pasti Kela kangen pengen ketemu sama Mondi kan? Wih, gampang. Mondi jangan iseng dong. Kela kan lagi sedih. Ayo Kela, cerita dong sama kita. Happy, Holly, dan Kelly tadi gak ngajak Kela pulang bareng. Kela dicuekin kuma. Mereka gak peduli sama Kela. Mereka gak sayang lagi sama Kela. Wah, kok mereka jahat begitu sih? Gini aja, Mondi punya ide. Kela gak usah sedih. Kan masih ada Moni dan kuma. Gampang. Kela benar banget. Kuma dan Mondi masih tetap mau berteman dengan Kela kok. Yuk kita pulang bareng aja. Terima kasih ya teman-teman. Kalian baik banget deh. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holly Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Thank you.
gampang. Supaya Kela gak sedih lagi, Kuma mau ajak Kela mancing di sini. Mau gak? Tapi kita kan harus pulang ke rumah dulu, Kuma. Iya ya. Ya udah, gimana kalau nanti sore jam 3 kita mancing di sini? Mau enggak? Mondi juga ikut ya. Oke deh, habis mancing nanti kita main bola ya di lapangan. Kita nggak mau Kela sedih lagi, oke? Aduh, aku sebenarnya nggak suka mancing dan main bola. Tapi Kuma dan Mondi tulus banget ingin menghibur Kela. Ah, daripada sedih, Kela ikut saja deh. Baiklah, Kela akan ikut kalian nanti sore. Hore! Hore! Kita pulang. Kela sudah lapar nih. Ayo. Ayo Mondi. Bentar. Aduh, nyamuknya banyak banget sih, Kuma. Gampang. Namanya juga kolam, Kela. Jadi banyak nyamuk ya. Hei, Kuma. Kayaknya Kela bosan deh kalau mancing. Gimana kalau kita main bola aja di lapangan? Yuk. Wes, gampang. Ya udah, yuk Kela, kita main bola aja. Ayo. Kita nanti. Ayo cepetan. Lihatkan aja. Nah, karena Kela ikutan kita main bola hari ini, Mondi sengaja bawa bolanya warna merah. Wes, gampang. Mondi, emangnya ada hubungannya warna merah sama Kela? Kuma nggak tahu sih. Rata-rata cewek itu suka sama warna merah. Bener nggak, Kela? Bener sih, tapi Kela sukanya warna orange. Mondi, jangan sedih dong. Kela seneng juga kok sama warna merah. Kuma punya ide. Ayo, kita main bolanya, Mondi. Wes, gampang. Ayo. Kok Mondi ngomong wes gampang? Wes gampang kan punya Kuma. Pijam Kuma. Ayo. Mondi punya ide. Kela, pulang sama kita aja yuk. Loh, kok
Kela masih sedih sih. Habis apa, Kela? Habis gak ada yang ingat kalau hari ini Kela ulang tahun. Kela? Kela, selamat ulang tahun ya. Semoga Kela sehat selalu dan tambah pintar. Terima kasih ya teman-teman. Wes, gampang. Yuk kita pulang. Sudahlah Kela, kan masih ada kami, Mondi dan Kuma. Mondi ada ide. Nanti sore Mondi temenin Kela main ayunan di rumah Kela deh. Wes, gampang. Kuma juga mau temenin. Tapi Kuma dan Mondi pulang dulu ya. Dah Kela. Selamat ulang tahun, Kela. Hip hip hore. Wah, Kela kira kalian lupa hari ulang tahun Kela. Kela, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun juga, Kelly. Kela, Kelly, ayo ditiup lilinnya. Hore! Kela, maafin kami ya udah cuekin kamu. Kela, ini kado buat Kela ya. Dan ini buat Kelly. Terima kasih ya, Holly. Wah, terima kasih ya, Kids. Terima kasih ya, Happy. Ini kado dari Kelly buat Kela. Terima kasih ya, Kelly. Kela senang banget deh. Ayo, sekarang kadonya dibuka dong, Kela. Sikat giginya lucu banget. Wah, ada odolnya juga. Ada rasa stroberi sama mint. Terima kasih ya. Kela, odol-odol kamu jangan sampai dilihat sama Suma loh. Memangnya kenapa, Kids? Nanti dimakan sama Sumo. Oh iya. Kela pokoknya berjanji akan rajin sikat gigi. Karena teman-teman Kela sangat senang kalau Kela rajin sikat gigi. Kadonya juga banyak. Nah, teman-teman,
Senang ya jadi Kela. Dibuatin pesta kejutan. Walaupun awalnya ya harus sedih-sedih dahulu. Nah, buat teman-teman yang mau punya banyak teman, ayo rajin menyikat gigi kalian ya. Karena kalau gigi kita bersih, maka mulut kita akan segar dan tidak bau. Kalau nafas kita segar, maka banyak teman-teman yang akan mau bermain dengan kita. Oke? Salam hebat, heboh, keren. Sampai jumpa. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Sianet Christine Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Akan berhasil.